Dia baik. Iya. Dia sangat baik. Tapi baiknya kepada semua orang. Aku sempat mengira bahwa ia menyukaiku juga. Tapi kenyataan aku salah. Aku salah mengartikan sikapnya kepadaku. Tapi pada akhirnya, aku mendapatkan suatu pembelajaran dari sini. Bahwa jangan pernah menyimpulkan satu kesimpulan pada setiap sikap seseorang. Karena baik bukan berarti suka. Perhatian bukan berarti sayang. Dan selalu ada bukan berarti kamu adalah prioritasnya. Dia melakukan itu hanya karena rasa kemanusiaan. Tidak lebih dari itu.